Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ruang Semu dari KPU. Daftar calon sementara atau DCS Pemilu Legislatif 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Masyarakat kemudian diminta untuk ambil bagian, ikut mencermati, menyampaikan masukan, dan memberikan tanggapan. Sekilas, permintaan KPU sangatlah ideal, gurih untuk didengar, seolah terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ajang kontestasi 5 tahunan. Calon pemilih seakan diajak mengkritisi rekam jejak orang-orang yang akan mereka percayakan sebagai wakil rakyat. Namun, ketika masyarakat hendak menjalankan permintaan KPU, sikap lembaga itu justru berubah 180 derajat. Ambil contoh, soal desakan membuka daftar riwayat hidup para bakal calon legislatif atau bacaleg ke publik. KPU malah menunjukkan perlawanan. KPU berkilah tidak dapat bisa begitu saja membuka daftar riwayat hidup bacaleg. Lembaga yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu mengaku terikat pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengecualikan daftar riwayat hidup sebagai informasi publik. Padahal, informasi itu akan menjadi pegangan awal masyarakat ketika mereka akan memberikan tanggapan soal DCS ke KPU. Keterangan singkat seperti domisili, riwayat pendidikan, pekerjaan, motivasi pencalonan, serta program usulan jika caleg terpilih sangatlah berguna. Masyarakat sulit berpartisipasi karena DCS hanya memuat nomor urut partai politik peserta pemilu, nama partai politik, tanda gambar, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten kota tempat tinggal calon. Selain sulit untuk melakukan pengawasan, masyarakat jadi terhalang untuk membentuk kedekatan dengan bacaleg bila tidak memilih informasi awal. Kandidasi knowledge diyakini menjadi faktor penting untuk membentuk kandidasi engagement. Jika saja KPU menyadari pentingnya kandidasi engagement, misi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024 akan mudah terlaksana. Masyarakat bakal berbondong-bondong datang ke bilik suara karena tahu siapa figur yang akan mewakili mereka di parlemen. Terkait hal itu, KPU malah berlindung di balik alasan harus ada persetujuan dari bacaleg. Jika disetujui, daftar riwayat hidup baru dibuka setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada 3 November mendatang. Padahal, berkaca pada pemilu 2019, hanya 49,5% calon anggota DPR yang bersedia mempublikasikan daftar riwayat hidup. Itu sebabnya, masyarakat jauh-jauh hari meminta agar pada pemilu kali ini, keputusan tersebut tidak diserahkan ke bacaleg. Harus ada sistem yang mau tidak mau memaksa bacaleg dalam hal keterbukaan daftar riwayat hidup. Kalaupun alasannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kenapa pada pemilu 2014 persoalan keterbukaan daftar riwayat hidup bukan menjadi suatu halangan? Kala itu masyarakat mampu menemukan bacaleg asal-asalan mengisi daftar riwayat hidup. Ada bacaleg yang mencantumkan berpendidikan SD, padahal syarat minimum sekurang-kurangnya ialah SMA. Ruang partisipasi masyarakat ketika itu benar-benar nyata, bukan fata morgana. Ruang bagi pemilih untuk aktif berpartisipasi menjadi semakin semu, ibarat panggung sandiwara ketika berbicara soal bacaleg mantan terpidana. Bacaleg yang pernah dipenjara diminta berinisiatif mengumumkan latar belakang mereka lewat media massa. KPU tidak mengatur secara rinci dan ketat jadwal pengumuman itu, serta media massa mana yang akan digunakan. Ini sama saja membuat publik menjadi harap-harap cemas, padahal bisa saja tugas itu diambil alih oleh KPU.
publik menjadi semakin cemas karena akses sistem informasi pencalonan atau SILON tidak dapat diakses terbuka oleh publik maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Persoalan itu sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia dan sedang diproses. KPU ingin publik terlibat aktif, tapi sarananya dibatasi. Hal ini ibarat menyuruh orang pergi memancing ikan pada saat yang bersamaan menyembunyikan kail serta menutup akses menuju kolam. Sangat bertentangan dengan akal sehat. Sungguh menyengsarakan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita berdiskusi, Kang Andi, kita mau bertanya dulu dengan pengamat hukum tata negara dari UIN Jakarta, Andi Syafrani. Mas Andi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Selamat pagi semuanya. Mas Andi, ini kita sebenarnya kan punya niat baik untuk mencari tahu sesungguhnya siapa nama-nama yang ada di dalam daftar calon sementara. Tetapi KPU seperti di dalam editorial dikatakan keberatan untuk mengungkap CV atau daftar riwayat hidupnya karena katanya itu adalah kerahasiaan, bukan data publik. Kalau Anda melihat itu benar apa tidak, Mas Andi? Pertama, pertanyaan umumnya jadi begini, itu CV dikirim ke KPU buat siapa? Emang KPU punya kepentingan dengan CV itu? CV itu kan harusnya menjadi apa namanya informasi yang bisa disebar dan diketahui itu publik, karena KPU tidak punya kepentingan membaca CV. Yang punya kepentingan adalah pemilih. Itu yang sederhana dulu kita bicara soal fungsi. Nah, yang kedua, kita bicara soal proteksi data gitu ya. Tadi KPU menyatakan bahwa ini bicara soal perlindungan data, informasi publik dan segala macamnya. Nah, kalau menurut saya pada periode yang lalu itu kan dibuka CV ini. Kenapa kemudian di tahun ini itu tidak dibuka? Apakah dengan kehadiran undang-undang perlindungan data pribadi kemudian membuat sistem kita ini menjadi lebih mundur? Kan gitu pertanyaannya. Kalau ini lebih mundur berarti undang-undang itu tidak ada gunanya atau setidaknya ini tidak pas gitu untuk kepentingan ini. Nah, saya kira di sini ada persoalan interpretasi yang perlu dibuka secara bersama. Kalau bicara soal informasi publik, ya dari dulu juga ini dibuka buktinya. Ya ada masalah, ya kan? Dan ini bukan informasi publik yang dikecualikan. Nah, yang kedua, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu. Nah, saya kira di sini perlu ada interpretasi yang lebih luas terhadap frasa kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara. Itu ada pengecualian terkait dengan tujuan itu. Nah, memang di dalam penjelasannya tidak disebutkan bahwa untuk kepentingan seperti pemilu ini itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Yang disebutkan di dalam undang-undang itu apa namanya, dalam penjelasannya disebutkan adalah antara lain misalnya untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan biaya cukai. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada aspek yang paling fundamental, penyelenggaraan negara yang paling dasar itu apa? Yang paling dasar adalah penyelenggaraan dan negara dalam proses seleksi orang-orang yang akan duduk untuk menyelenggarakan negara itu sendiri. Itu yang paling fundamental. Kalau dalam hal ini aja kita nggak bisa dapat informasinya, terus kita mau bagaimana sebagai publik? Jadi saya kira di sini ada interpretasi yang sempit yang dilakukan oleh KPU terhadap undang-undang itu, padahal dalam undang-undang itu penjelasannya menggunakan kata antara lain. Nah, kalau dia sebut antara lain itu artinya tidak limitatif dan tidak tertutup, masih terbuka. Saya kira begitu ininya, kalau pemahaman ini harus diperluas. Baik, Mas Andi, kalau kemudian kalau saya melihat KPU kan katanya akan membuka CV itu tanggal 4 November ya, pada saat ada DCT. Kalau itu alasannya adalah untuk efisiensi, tidak usah dibuka dulu sekarang, tepat atau tidak kalau menurut Anda, Mas Andi? Ya, kemudian pertanyaannya juga berikutnya, DCS ini untuk apa? Maka DCS ini kan tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Nah, kalau feedbacknya hanya kasih foto dan nama, bagaimana?
kita mau ngasih feedback seperti apa, tidak semua orang kenal. Jadi menurut saya, coba kita lihat semua ini pada posisi dan fungsi yang jelas, gitu ya. Sehingga tidak menghabiskan waktu kita untuk mendebat hal-hal sesuatu yang tidak pada tujuannya, gitu. Kalau saya sedang membuka di telepon genggam saya, ini Mas Andi, daftar calon sementara ya. Jadi kalau dibaca dari paling atas, setiap kolom itu ada lambang dan nama partai, kemudian dapilnya partai, yang saya lihat ini DKI Jakarta 1, lalu nomor urut orang bersangkutan, ada fotonya, lalu ada namanya. Di nama itu ada gelar akademis dan juga ada yang militer nih, purnawirawan. Lalu di bawahnya ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan tempat tinggalnya. Yang sekarang domisili. Lalu ada satu item yang berwarna merah, namanya tanggapan. Waktu saya klik, ada form tanggapan masyarakat. Jadi di dalamnya itu ada, kita harus upload juga identitas kita. Kalau dibuka di dalamnya itu sama persis sih, data dari calon sementara itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu masih kurang ya Mas Andi ya, kalau menurut Anda ya? Gini, kita mau ngasih tanggapan, identitas kita harus diupload lengkap, oke? Sedangkan data orang yang mau kita kasih tanggapan, identitasnya seperti apa, gitu? Jadi coba kita bayangkan, ini bicara soal proporsionalitas, gitu. Itu saja sudah tidak linier begitu ya? Itu kan beban kita yang ngasih tanggapan jauh lebih besar ketimbang orang yang memberikan tanggapan. Iya. Kalau kemudian KPU tidak bergeming ya, bergeming tidak mengubah, ini artinya KPU bisa dianggap melanggar atau tidak nih Mas Andi? Ya, artinya KPU tidak menjalankan fungsi secara maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa yang akan mereka pilih nanti dalam pemilu. Ya kalau kayak begitu kita kira-kira tujuan pemilu ini akan tercapai dengan maksimal atau tidak, gitu pertanyaannya. Oke. Itu pertanyaan besar kita ya. Kalau KPU memang ingin kita datang berbondong-bondong ke bilik, tapi kalau kita tidak kenal dengan baik yang mau kita pilih, ya tidak logis begitu ya Mas Andi ya. Ya terus ngapain mereka sejak awal tadi ngirim CV? Pertanyaannya CV itu buat siapa? untuk memenuhi persyaratan undang-undang itu saja Mas. Buat apa gitu loh, upload CV kemudian banyak-banyakin, kemudian kita nggak tahu siapa yang baca ya. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu saja langkah tindak lanjut dari KPU. Tapi untuk saat ini kami berterima kasih kepada Anda, pengamat hukum tata negara UIN Jakarta, Andi Syafrani. Mas Andi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Andi. Ya, memang menarik sih Kang Ade, karena kalau kemudian kita tidak, saya baru tahu tadi ya, form tanggapan kita harus masukin KTP kita. Ya, data kita ya. Data kita, sementara datanya yang lebih lengkap dari yang mau kita pilih, kita tidak tahu juga. Kira-kira bagaimana itu, Kang Ade? Ya, ini memang ada apa ya, ketidakseimbangan informasi ya. Ada yang saya kira juga regulasi yang tidak seimbang ya. Iya. Karena kalau kita lihat dari prinsip hukum ya, ataupun sebuah regulasi, ini kan ada tiga hal yang harus kita capai ya. Pertama adalah keadilan. Keadilan berarti itu harus sama tuh antara DCS dengan masyarakat yang memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum ya. Jadi mesti pasti itu aturannya dan sebagainya. Nah yang ketiga ini yang sangat penting, kemanfaatannya. Kemanfaatan hukum itu buat apa? Kemanfaatan sebuah regulasi, sebuah kebijakan itu buat apa? Gitu. Jadi saya kira apa yang dikerjakan oleh KPU tidak memiliki niat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas ini ditandai oleh dua hal. Pertama adalah partisipasi publik yang luas. Yang banyak. Karena dengan partisipasi publik yang luas, ini nanti akan memperkokoh ataupun akan memperkokoh legitimasi politik dari DPR yang terpilih ataupun juga capres yang terpilih. Jadi harus kuat ini partisipasi publik, harus banyak gitu, seperti itu. Kemudian kedua adalah sedikit atau tidak ada pelanggaran. Nah, dua hal ini yang menurut saya sih harus diciptakan oleh KPU ya. Pertama, yang pertama adalah partisipasi publik. Ini sangat penting sekali. Enggak usahlah tanggung-tanggung seperti ini. KPU ini harus memiliki semangat apa ya, hukum progresif gitu loh. Karena kan kalau kita lihat dari basisnya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini kan ada beberapa hal yang menurut saya yang dikecualikan. Kalau data keluarga okelah memang dikecualikan, riwayat kesehatan. Tapi ini pendidikan tidak ada misalnya. Seperti itu. Atau riwayat pekerjaan begitu ya? Pekerjaan misalnya. Itu kan penting juga untuk itu tahu. Itu kan informasi umum. Berapa pengalamannya ya? Iya. Kalau undang-undang perlindungan data pribadi tadi yang dikatakan Mas Andi Syafrani itu kira-kira bagaimana Kang Ade? Kalau kemudian KPU takut
ketika CV-nya, riwayat hidupnya dibuka semua, itu melanggar itu bagaimana? Saya kira tidak perlu takut ya, karena kalau kita lihat dari undang-undang yang lain, misalnya undang-undang keterbukaan informasi publik, ini kan sudah kita sepakati dan memang itu dipakai gitu oleh seluruh kementerian dan lembaga ya, yang mengacu ke sana. Jadi saya kira itu masih bisa debatable, tapi yang paling penting adalah pemilu kali ini harus lebih baik lagi gitu loh. Memang 2019 ada ruang di situ, ruang di mana dan hari ini juga ada peraturan peraturan KPU. Bahwa caleg ini diminta opsinya, diminta pendapatnya, mau dipublikasikan atau tidak seperti itu. Jadi terserah orangnya ya. Ini unik juga ya, pada 2019 KPU juga sama tidak mempublikasikan karena sebagian besar DCS ya waktu itu tidak mau dipublikasikan seperti itu. Orang-orang yang masuk DCS tidak mempublikasikan daftar riwayat hidupnya. Betul. Nah, ini menurut saya sih kalau kita mau jadi pejabat publik harus siap diri kita dilihat dari berbagai sisi gitu. Ditelanjangi begitu ditelanjangi ya. Ditelanjangi seperti itu. Karena jadi, kalau memang bersih kenapa harus risih begitu betul, kan? Betul. Iya, jadi sekiranya kalau memang caleg ini ada yang takut gitu informasinya dibuka kepada publik, ini menurut saya pasti ada sesuatu di sini. Jadi tidak siap sebenarnya dia menjadi seorang pemimpin gitu. Ya, pertanyaannya kalau kemudian KPU tetap saja bergeming ya, tidak mengubah aturannya sekarang bahwa ketika kita buka daftar calon sementara ya hanya data itu saja. Artinya kan kemudian ya tidak didengar juga suara dari rakyat seperti yang kita bicarakan ini. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ani dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade juga untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Pak John. Bagaimana Pak Anda melihat partisipasi Anda nih dan saya juga kita calon pemilih? Ada tidak sebetulnya diwadahi oleh KPU di dalam daftar calon sementara ini? Silakan Pak John. Ya begini, memang agak plin-plan ya KPU ini. Dan lagi sekarang kan sistemnya kan dah agak canggih. Sesuai dengan zaman. IT sistem Ceylon. Seharusnya kan dibuka semua. Tapi yang harus itu tutupi. Ini nanti yang akan bermasalah, apakah ada bergening nih, Bung Leo, Mas Arif. Ada di PKPU nomor 10. PKPU nomor 10 itu, dan ada lagi dengan putusan MK nomor 87/2022. Itu kan dengan ekstrim. Yang khusus masalah caleg, bacaleg yang terlibat tipikor. Ya, korupsi ya. Korupsi. Mantan terpidana korupsi ya. Kan harus jeda 5 tahun. Ini saya cermati daerah-daerah. Ada yang baru keluar berapa tahun, perlu sampai jeda, dah katanya mencalek katanya. Kita tanyakan ke KPU. KPU ya, sana itu belum bisa buka. Dia bilang di pengembang di apa nanti tanggal 19 sampai tanggal 28, tapi enggak bisa dibuka juga datanya. Jadi ini memang sama dengan percaya KPU ini kan tak ada apa KPU ini. Kok begitu apa betul. Sampai saya tanya juga sama Bawaslu. Ini kemarin menjelang perbaikan berkas ada dikasih enggak? Jadi tahu enggak sama apa? Sama KPU. Tidak Pak John katanya. Jadi ini agak ada yang disembunyikan oleh KPU. Ya mbok sekarangnya apa? Gitu ya. Ya, KPU ini kan lembaga yang dipercaya oleh negara, ya. Namanya kan juragan ya. Dia yang menciptakan apa pemimpin-pemimpin. Tapi yang terbuka lah. Kenapa? Ini kayak siapa nih? Kayak dia yang punya negara ini. Yang ketua KPU itu. Dan enak dia aja. Baik. Tak bisa gitu, ya. Ya, tidak bisa ya. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu? Silakan Bu. Bung Leo, Ibu ya, Bu. Terlonjak ini. Merasa waduh, hebat ini. KPU menjalankan revolusi pola pikir yang sekarang sedang didengung-dengungkan itu, ya, mengubah ini salah satunya adalah kekuasaan itu ada untuk melayani rakyat, bukan untuk menguasai rakyat. Nah, jadi membuka ruang ini, Bung Leo. Jadi masyarakat tentunya merasa berlomba-lomba untuk merasa wah ini dihargai benar ya karena membangun kepercayaan diri optimis bahwa kita bisa menjadi bangsa yang besar dan maju itu dengan cara ini. Nah namun kelihatannya justru KPU gamang. Padahal ini mestinya biarkan arena yang fair ini yang penuh keterbukaan akan menghargai prestasi para pemilih kan. Nah ini jadi justru pola pikir yang membuka kolektivitas warga masyarakat ini akan bisa menentukan berkembangnya keadaan pada saat yang akan datang. Jadi, nah sebetulnya kenapa jadi seakan gampang tadi kata Bung Leo memberi menyuruh kita memancing, tapi menyembunyikan pancing itu. Ayo sekarang laksanakan apa yang akan terjadi pada 2045 nanti Indonesia emas itu harus dimulai dari sekarang dengan membuka ruang sebesar-besarnya untuk kita masyarakat kecil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pemirsa melihat hal yang sama, Kang Ade. Tapi kalau kemudian KPU misalnya bergeming tidak berubah sama sekali, ya sudah nanti saja tunggu 4 November ketika ada daftar calon tetap. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bahwa KPU tidak mempunyai niat baik untuk menggalang partisipasi publik. Karena salah satu KPI komisioner ini adalah berhasil membangun partisipasi publik. Jadi saya kira itu menjadi kunci. Nah ini masih ada kesempatan saya kira para pihak terutama teman-teman para penggiat pemilu ataupun NGO yang bergerak di bidang pemilu ini melakukan gugatan termasuk misalnya apabila di PKPU disebutkan bahwa saat DCS misalnya tertutup informasi tentang data caleg misalnya kesehatan misalnya pendidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari undang-undang PDP itu yang dirahasiakan tuh hampir sama dengan undang-undang keterbukaan informasi publik yang dirahasiakan dalam undang-undang PDP itu ada soal kesehatan, kemudian biometrik, kemudian jejak rekam jejak finansial keuangan gitu. Kondisi keuangan. Inilah yang dirahasiakan. Jadi kalau misalnya dasarnya adalah undang-undang PDP kemudian keterbukaan informasi publik itu tidak ada tuh. Jadi ini saya kira ini bisa-bisanya KPU saja gitu. Dan sekarang kalau misalnya katakanlah ini dari sisi pekerjaan kita berhitung masa kerja ini kan sosialisasi ini dibuka sampai tanggal 28. Pertanyaannya apakah KPU mempunyai cukup waktu untuk melakukan verifikasi andaikan katakanlah ada informasi valid dari masyarakat dan ini ternyata berbeda dengan dilaporkan oleh para bacaleg ini. Masih ada waktu enggak ya? Mampu enggak bekerja mengejar waktu sampai kemudian nanti diputuskan sampai menjelang DCT 4 November. Nah, ini pertanyaannya ini dari mana dari sisi KPU seandainya katakan banyak masyarakat yang antusias yang memberikan tanggapan. Ini begini. Apakah kalau KPU tidak berubah sama sekali itu termasuk mungkin bisa masuk ke pelanggaran pemilu
Bawaslu atau DKPP mungkin bisa bertindak, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau kemudian ada yang berpikir untuk kalau memang KPU-nya tidak berubah ya, tidak memasukkan akhirnya yang dimintakan kita semua masyarakat, riwayat hidup yang lebih lengkap begitu. Artinya apakah kemudian KPU bisa diadukan kepada DKPP misalnya? Atau bisa juga dikatakan ini dilaporkan ke Bawaslu atau seperti apa? Ya, menurut saya langkah yang sangat bagus ya untuk mengatasi kesimpang siuran informasi ini, pro kontra ini, adalah dengan jalan mengadukan ke DKPP ya, baik Bawaslu ataupun masyarakat yang memiliki legal standing ya. Nah, ini saya kira sangat perlu ya. Misalnya dugaannya ada pelanggaran etik. Pelanggaran etiknya di mana? Menyembunyikan informasi. Di mana kalau kita lihat dari undang-undang keterbukaan informasi publik, ini layak dibuka gitu loh, informasi itu. Kecuali yang kesehatan dan sebagainya. Nah, ini menurut saya harus segera dilaporkan ya, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan tanggapan lebih-lebih lebih luas lagi, dan ini juga kita ingin menjaga kualitas dari para caleg ini. Jangan sampai kemudian masyarakat susah nih, cuma informasinya begini aja gitu loh. Nah, dan kemudian juga ketika katakanlah masyarakat memberikan informasi yang valid, kemudian ternyata tidak diverifikasi, padahal itu sangat valid misalnya, ini juga akan menurunkan antusiasme masyarakat ya, untuk mengikuti pemilu. Bisa jadi hanya formalitas belaka. Hanya formalitas belaka gitu. Jadi kembali kepada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi kunci keberhasilan dari pemilu kita ini. Sebetulnya data yang lebih lengkap atau riwayat hidup itu, CV ya, kurikulum vitae-nya, itu sebenarnya sudah ada di KPU kan, dari setiap bakal calon ini sementara ini? Ya sudah, semua sudah ada, informasi sudah lengkap, karena ketika mereka mendaftarkan sebagai bacaleg, itu sudah harus melampirkan semuanya, termasuk riwayat hidup. Riwayat hidup dan sebagainya. Ada riwayat termasuk pendidikan, juga riwayat ada pekerjaan, SKCK, kemudian juga ada clearance ya mengenai putusan hukum ya, ikrahnya gitu. Nah, ini menurut saya seperti misalnya putusan yang sifatnya sudah final ya. Misalnya keputusan dari pengadilan, kan mesti melampirkan. Cantumkan. Itu menurut saya oleh KPU dicantumkan gitu loh. Tidak ada sih di daftar. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. DCS-nya. Sehingga kemudian masyarakat bisa melihat, ini orang ini sering ngomong misalnya anti korupsi, tapi kita lihat dulu lah seperti apa nih. Ada yang ini, ternyata SKCK-nya bagus. Kasusnya, begitu. Kemudian ternyata misalnya ada surat keterangan dari pengadilan sudah putus, atau memang tidak tersangkut hukum sama sekali. Nah, ini sangat-sangat perlu sekali. Jadi ada dua hal yang saya kira makna dari partisipasi publik ini, ada menjaga para caleg ini harus betul-betul memang orang terpilih, orang terbaik dari masyarakat ini gitu. Jangan sekedar dia mungkin memberikan mahar gitu kan untuk dicalonkan, atau mungkin karena dia mempunyai uang yang banyak misalnya untuk mempengaruhi masyarakat dan bisa menggait suara banyak gitu loh. Ini saya kira bukan itu pendekatan. Kalau KPU tetap tidak berubah ya, katakanlah sampai 4 November seperti yang dikatakannya terakhir, bahwa nanti 4 November begitu ada daftar calon tetap DCT lah baru kemudian dibuka riwayat hidup yang lebih lengkap dari calon-calon yang sudah tetap, itu artinya kemudian apa itu, Kang Ade? Nah, menurut saya ini sangat terlambat ya, karena boleh jadi ketika katakanlah itu sudah dipublikasikan data-datanya, kemudian katakanlah diserahkan kepada masyarakat untuk menilai, ternyata sih ini begini. Tetapi kalau yang misalnya bersangkutan ini katakan mempunyai uang yang banyak untuk mempengaruhi publik misalnya, ini kan berbahaya gitu, seperti itu. Jadi menurut saya dari sekarang seharusnya KPU ini membuka semuanya gitu, informasi yang diperbolehkan ya, informasi yang sifatnya umum, dan itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau itu kemudian diubah, kita berbaik sangka begitu, KPU mendengarkan aspirasi rakyat, itu tinggal dimasukkan ke DCS yang kita lihat ini saja ya, tidak usah ada sesuatu yang baru lagi, situs atau apa yang baru, tidak perlu kan? Ya tidak perlu, tinggal dilampirkan di situ. Jadi saya kira masih ada waktu kita sampai tanggal 28 ini untuk mengubah ini, dan jalannya adalah dengan melaporkannya ke DKPP. Di forum persidangan di DKPP lah akan terlihat nanti bagaimana argumentasi dari pihak pengadu, bagaimana argumentasi dari pihak teradu dalam hal ini KPU. Seperti apa sih argumentasi sehingga kemudian informasi-informasi yang sifatnya umum dan itu diperbolehkan oleh undang-undang atau bukan informasi publik ternyata dirahasiakan. Baik. Kita harapkan KPU benar-benar punya niat baik juga ya, Kang Ade, untuk kemudian tidak memberikan ruang semu, tapi benar-benar ruang nyata partisipasi kita untuk meningkatkan kualitas pemilu 2024. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi.
Pemirsa, ruang bagi pemilih untuk aktif berpartisipasi menjadi semakin semu. Publik menjadi semakin cemas karena akses sistem informasi pencalonan atau SILON tidak dapat diakses terbuka oleh publik maupun Badan Pengawas Pemilu. KPU ingin publik terlibat aktif dalam memilah bacalek, namun sarananya justru saat ini masih dibatasi. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.